Who doesn't recognize Jakarta Institute Award or IKJ? Jakarta Institute Award is the first university in Southeast Asia that is interdisciplinary in art, and the only one art university located right in the center of the capital city, Jakarta. Place where all the cultures meet and mixed. Inherit IKJ, the uniqueness that is not owned by other universities. IKJ, located right in the Jakarta Art Center, Taman Ismail Marzuki, or TIM, and granted the access of all the facilities from the TIM complex. With three faculties which are fully synergized, the Faculty of Fine Art, Faculty of Film and Television, and Faculty of Performance Art, allowing the chance of optimum interdisciplinary art and culture collaboration within IKJ. Used to be known as Jakarta Arts Education Institute, or LPKJ, and since 1982, officially known as Faculty of Fine Arts. Now equipped with four buildings to ensure a conducive teaching and learning process that can be conducted. Other facilities that are owned by the Faculty of Fine Arts are classroom, workshop studio such as three-dimensional art studio, printing studio, semi studio, photography studio, furniture studio, computer lab, amphitheater, library, and fine art gallery. Vision: to be the center of fine arts education based on multicultural, interdisciplinary, and open to change, and to be actively involved in the social life of community in order to promote the art and culture values, to be able to compete globally. Mission statement: organizing teaching and education in academic and professional skills in the field of fine arts as an artist, creator, thinker, and reviewer. Developing and spreading the fine arts as science and technology to increase the quality and life standard of the community, and also enriching the Indonesia culture as the center of arts research and development, as science and technology for the benefit of academic and the people of Indonesia. Programs in IKJ's Faculty of Fine Arts are Programs of Fine Arts, Program of Creative Craft Industry, Program of Visual Communication Design, Program of Interior Design, and Program of Product Design with a major in Fashion Design. Program of Fine Arts. As an inseparable part of the Faculty of Fine Art, this program emphasizing the development of the students to master the painting, sculpture, and graphic arts in various media collaboratively. Program of Creative Craft Industry. This program shall polish the creative skill and creative development of the students in creating the artwork of craft, including the ceramic craft, wood craft, textile craft, and other alternative products. The Program of Creative Craft Industry aiming the students to be able to develop the creativity skills and the entrepreneurial skills in the craft industry. Program of Visual Communication Design. The Program of Visual Communication Design consists of three majors, which are Graphic Design Major, Illustration Major, and Multimedia Major. This program is integrating the practice, theory, and research. Students are driven to understand the problems critically and to produce a conceptual problem-solving solution and visual literation approach. Also considering the influence of marketing strategy and how to facilitate the social and cultural changes through the design created. Students should learn and conduct a research and design creation, which the result is the crossing between commercial, expression, and communication aspects. Graphic Design Major, focusing its teaching on the exploration of creation process through graphic language and manage the complex communication problem. Illustration Major, we learn how to understand and to use the skill creatively to communicate the message through visual narration and image sequences. Multimedia Major, will develop the creativity and knowledge in visual communication field using the online and digital media. Students will learn how to understand the process, the limits, and the specialization of the information and technology-based media. Program of Interior Design. These programs will teach students to understand and to master various of techniques, process, materials, and works procedures to design living spaces, public spaces, or commercial spaces.
The teaching of creation process started from the development of ideas, presentation, and design documents. Students will also learn about the materials, interior design history, and furniture accessories. The program of interior design prepared students to be interior designer that can compete nationally and internationally. Program of product design. This program majoring in fashion design, which preparing the students to be able to design various of apparels and accessories, which nowadays are more acknowledged to be a serious and promising profession. The students will learn to be an independent and professional fashion designer and to create a conceptual fashion design and able to compete in national and international stage. EKG Faculty of Fine Arts has undergone a lot of cooperation with many parties, from industry, educational institution, national government, and global partners. With more than 100 cooperation in the academic, research, and community service field that has been done by the Faculty of Fine Arts, such as in the field of cultural center and embassy. There are also numbers of awards that has been achieved by the students of EKG. For further information, you may kindly contact us on Ibu, teman-teman, keluarga besar Civitas Akademika Institut Kesenian Jakarta yang sedang berbahagia merayakan tahun emasnya dalam debur ombak. Saya Debra Yatim, host Anda dalam acara tetap Cuap-Cuap Cendekia. Kali ini kita akan berbincang-bincang, bercuap-cuap dengan seorang cendekia, Bapak Danton Sihombing. Beliau adalah perancang tipografi, beliau adalah perancang grafis, pelaksana tugas Ketua Dewan Kesenian Jakarta, dan pakar branding consulting di Indonesia, mungkin yang paling top saat ini. Dan beliau pernah menjadi anggota presidium Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, pernah menjadi ketua umum asosiasi yang sama, dan ikut membuahkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk profesi
desainer grafis. Halo Pak Danton, apa kabar? Baik-baik Mbak Debra, jangan dipanggil Pak. Saya takut kalau dipanggil Pak. Oke, okay, Bung Danton. Bisa mulai pertama sekali, bertahun-tahun yang lalu memutuskan untuk mengambil desain grafis, kenapa? Memang cita-cita, memang orang tua di situ atau apa? Apa yang memberi? Saya sedikit koreksi aja, sedikit tadi pengantar. Saat ini, per tanggal sekarang, tanggal berapa ya Mbak Debra? Kita tanggal 10 Juli ya. Ini saya posisi di status demisioner dulu DKJ karena belum ada penetapan baru. Jadi ya supaya nggak orang bingung ya. Oke. Demisioner. Menunggu penetapan gubernur, sedang menunggu penetapan gubernur. Tapi kemudian tapi, kan akan ditetapkan. Mudah-mudahan. Oke. Iya. Menjawab pertanyaan Mbak Debra ya, apa tadi awal mulanya ya. Saya dari kecil ya seperti umumnya anak-anak ya, ada senang menggambar ya. Menggambar saya pikir itu area interest saya yang cukup besar waktu itu ya. Tidak ada belajar khusus ya, gambar-gambar aja. Cuman yang menarik adalah objeknya. Pada masa itu ada dua objek interest saya yang terbesar, itu gambar kuda dan gambar pesawat terbang, komersil ya. Tentu ada latar belakangnya. Kalau kuda itu kebetulan rumah orang tua dekat Pacuan Kuda Pulau Mas. Jadi sangat sering hampir tiap minggu nonton Pacuan Kuda. Kemudian saya lihat bahwa ya terekam lah ya anak kecil pada masa itu ngelihat ya mungkin waktu itu belum punya bahasanya ya kuda itu representasi apa ya pokoknya objek yang menarik untuk digambar. Sehingga nggak henti-hentinya itu saya gambar kuda. Terus kemudian ketertarikan saya kepada pesawat terbang komersil. Itu waktu kecil juga sering mengantar ayah saya ke airport untuk urusan pekerjaan lah ke luar negeri. Waktu itu di Halim Perdana Kusuma. Masih ada itu kan, Waving Gallery, dada-dada gitu. Ya kan kita orang-orang yang mau naik pesawat lewat di bawah, kita masih bisa apa ya dada-dada gitu. Nah dari situ saya juga melihat pesawat terbang sebagai satu objek yang menarik. Nah kemudian terus berlangsung sampai SMP, SMA senang gambar. Ketika harus masuk ke universitas, sebenarnya saya nggak punya bayangan mau ngapain atau mau jadi apa. Tapi saya pikir bekal menggambar ini tidak jago dan juga tidak bagus, tapi karena di antara semua subjek pelajaran itu menurut saya paling senang yang menggambar gitu ya, menggambar. Saya tidak punya pengetahuan apalagi pada masa itu tentang namanya desain grafis ya. Sampai suatu ketika ada kakak kelas saya menjelaskan dengan sangat sederhananya apa itu desain grafis. Dia bilang, gini aja deh, lu ke toko apa namanya, Department Store Matahari, lihat tuh yang digantung-gantung ada gambar-gambar, itu tuh desain grafis kerjanya gitu. Terus saya, waduh, masa kerjaan cuma begitu aja ya, tapi udahlah, nggak apa-apa. Pada saat itu ada pilihan sebenarnya untuk menjadi arsitek, karena waktu itu saya SMA-nya A1 ya, fisika ya. Tapi saya pikir saya nggak mau lah terkekang juga ada waktu itu saya pikir ada hitung-hitungannya, hitung matematik lah, saya mencoba menghindari itu gitu ya. Akhirnya saya ikut ujian arsitektur juga, saya ikut ujian seni rupa juga. Akhirnya saya putuskan mengambil seni rupa khususnya desain grafis. Pertama kali saya kuliah di Trisakti, Mbak Debra. Sempat di Trisakti jurusan desain grafis. Cuman kok saya nggak merasa apa ya ada yang kurang gitu loh. Mungkin yang saya cari apa ya ada suasana keseniannya juga gitu. Kalau di Trisakti itu kan kita berdampingan dengan apa jurusan sipil, arsitektur, ekonomi, bangunan gedung-gedungnya di sekitar gedung desain itu. Akhirnya saya cuman kalau nggak salah ya satu tahun lebih. Saya memutuskan mau keluar dari Trisakti, tidak gitu ya. Sebenarnya ya nggak ada sinyal lampu hijau sih dari orang tua.
untuk boleh masuk IKJ. Aneh ya. Jadi tapi mungkin dipikirnya daripada ini anak nggak sekolah, ya udah silakan saja masuk IKJ. Gitu ya. Okay. Walaupun sebenarnya pengetahuan tentang IKJ yang sebenarnya juga nggak tahu-tahu banget ya, sering ke IKJ, ya, tapi nggak ngerti ya sebenarnya di IKJ itu bagaimana dan apa ya, apa yang saya harapkan atau seperti apa saya juga nggak ada bayangan. Cuman waktu itu ayah saya berpesan, cuman satu pesannya, kamu boleh masuk IKJ asal membuat sejarah. Waduh. Ini apa lagi nih maksudnya? Saya masuk dengan apa ya di kepala saya itu sampai nggak ada jawabannya, sejarah macam apa gitu kan yang harus dibuat. Saya nggak ngerti-ngerti sampai akhirnya saya di IKJ itu 3 kali ujian. Jadi ada yang D3 ya, D4 sampai S1. Jadi saya punya ijazah 3 Mbak Debra di IKJ. Wow. Kolektor. Ya. Nah, dan apa yang dicari suasana kesenian itu diperoleh dengan kita. Oh iya, diperoleh banget ya. Okay. Nah akhirnya saya terjawab, mungkin ini sejarah kecil buat diri saya ya. Jadi pada masa saya ujian D4 itu belum ada program S1 untuk di desain grafis atau mungkin di IKJ belum ada ya. Nah ketika saya selesai ujian D4, kira-kira berapa bulan kemudian baru dibuka program S1. Saya sempat kesel juga, ya ngapain juga ikut ujian D4 kan waktu itu. Harusnya langsung S1 aja. Akhirnya, waktu mau persiapan skripsi waktu itu, ada senior saya yang sekarang juga masih menjadi dosen di desain grafis ya. Nah, saya beli berdua dengan beliau gitu ya, bareng-bareng ngambil skripsi. Wah, saya pikir ini kesempatan membuat sejarah ini ya. Tapi mungkin beliau sibuk ngajar dan segala macam. Akhirnya saya yang pertama, sarjana S1 desain grafis pertama di IKJ. Akhirnya ya udahlah, tercapai. Ya, utangnya terbayar. Ya kan? Oh, ini mungkin ya sejarah kecil mungkin ya, itu aja. Nah, ya kira-kira itu latar belakang masuk ke desain grafis ya. Mungkin terpaksa cerita sekarang hubungan ayah dengan IKJ apa? Bung Danton. Hubungannya beliau pernah kita menjadi dosen. Kita harus jelaskan kepada pemirsa. Pak Wahyu di Hombengnya. Ya, tapi beliau bidangnya kan bukan desain sama sekali kan? Iya betul. Justru sebenarnya kan ya kami anak-anaknya diberi kebebasan memilih saja ya. Gitu, selama bisa meyakinkan apa sih yang dipilih ini ya. Walaupun waktu itu saya belum punya argumen yang kuat desain grafis itu apa, dan belum ada role modelnya, pengetahuan tentang industrinya juga nggak ngerti, ya kepala saya itu masih menggambar lah ya pada waktu itu, pokoknya pekerjaan yang terkait dengan menggambar ternyata tidak juga gitu ya. Seperti itu. Oke, dan kemudian setelah tamat dari Institut Kesenian Jakarta kan Bung Danton melanjutkan ke Savana ya di Amerika Serikat. Iya. Dan kemudian ya. Anda mencetak sejarah di situ, bisa ceritakan? Aduh. Jadi sebenarnya Mbak Debra, waktu ayah saya meninggal tahun 89 itu saya baru masuk IKJ. Jadi berapa bulan kemudian Bapak berpulang. Setelah itu kalau nggak salah sekitar 2 bulan kemudian saya mulai bekerja secara profesional. Nah untungnya tempat saya bekerja ini memberikan saya keleluasan untuk menyelesaikan kuliah gitu ya. Jadi saya bekerja sambil kuliah. Nah yang menarik adalah ketika waktu itu ujian D3, pada masa itu ujian itu selain dari karya akademis boleh memamerkan karya-karya pekerjaan profesional. Nah, sebenarnya agak kayak nggak keru-keruan ya apa pameran D3 saya waktu itu antara campuran karya kerjaan dengan karya akademis ya waktu itu karena diperbolehkan. Kalau Mbak Debra mungkin lihat pada masa itu nih apa-apaan gitu, campur aduk nggak keruan gitu ya, tapi itu hal yang menyenangkan buat saya ya pada masa itu. Pengalaman itu akhirnya saya sempat mendirikan satu studio desain grafis kecil ya bersama teman-teman seangkatan
di IKJ juga desain grafis, nggak lama, mungkin nggak sampai 2 tahun ya. Disitulah saya merasa keilmuan saya kurang. Kok begini-begini aja ya. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil master ya. Nah, kemudian saya pergi mencari informasi karena waktu itu belum apa ya, internet ya belum ada segala macam. Saya pergi ke Aminef. Aminef itu di Senen ya. Iya. Yeah, kantornya yeah. Kalau nggak salah. Ke perpustakaan sana saya cari katalog-katalog apa namanya sekolah di Amerika. Ini juga saya nggak punya informasi lengkap pada masa itu. Kok tiba-tiba saja saya mengambil katalog sekolah yang namanya Savannah College of Arts and Design, SCAD, disingkatnya. Nggak punya knowledge apa-apa tentang sekolah yang lain. Akhirnya saya pede aja mau ambil ke situ. Terus nggak lama kemudian ada film Forrest Gump pertama kali muncul. Itu opening scene-nya itu di kota Savannah. Saya nggak tahu loh. Saya lihat nih kok kota indah sekali ya. Saya pengen ke sana. Oh, ternyata di Savannah. Jadi ya, kebetulan gitu ya. Begitu pertama kali saya menginjakan Savannah, saya langsung mencari tempat di mana Tom Hanks duduk di bench-nya itu menunggu bis. Jadi saya wah, ini tempat yang menarik. Ya, keputusan itu saya rasa cukup, cukup tepat mengambil master pada masa itu dalam konteks bukan untuk kebutuhan kerja industri, tapi lebih bagaimana kerja berpikir sebenarnya. Mm. Ya, membangun paradigm-paradigm yang baru terhadap perspektif terhadap terutama graphic design pada masa itu. Itu saja. Dan kemudian ikut, itu kompetisi ya, ikut namanya apa Linotype. Yang Linotype. Ya. Itu sebuah kompetisi. Ya, betul. Jadi waktu kuliah itu ada sedikit cerita yang menarik karena saya sudah pernah bekerja dan sempat membangun usaha. Ada mata kuliah yang sebenarnya saya rasa saya sudah nguasain. Ini cukup aneh. Akhirnya saya membuat deal. Bicara dengan profesor saya untuk ada satu mata kuliah saya diluluskan di depan. Ya. Di sebenarnya nggak tahu kok dilulus boleh gitu. Akhirnya saya diuji di sidang di depan tanpa harus ngambil mata kuliah itu. Nah, okay. Saya lolos, ya. Terus Mbak Debra saya ketagihan. Ada mata kuliah lain yang saya pikir saya juga bisa lolos tanpa harus kuliah. Ketagihan-ketagihan akhirnya 4 mata kuliah saya lolos tanpa harus mengikutinya. Wow. Wow. Saya juga nggak ngerti kebijakan apa ya sekolah itu kok berani-beraninya ya. Tapi saya pikir sebenarnya alasannya waktu itu cuma sederhana sih Mbak Debra untuk menghemat biaya kuliah aja. Yang akhirnya program Master of Fine Arts MFA itu yang harusnya 2 tahun ya saya dengan adanya rundingan itu saya bisa menyelesaikannya dalam 1,5 tahun. Jadi lumayan lah menghemat ya gitu ya. Lumayan banget. Banget ya, lumayan banget. Nah terus mengenai karena waktu itu saya mengambil satu fokus tipografi itu menurut saya sangat menarik karena begitu saya bersentuhan dengan aspek sejarahnya ya, sejarah peradaban tulis itu ya, itu saya terbuka matanya ya. Bahwa bagaimana peran dari, kalau sekarang kita membahasakannya tipografi. Kalau dulu ya masih dalam bentuk dari awal sejarah zaman batu ya, Paleolitikum sampai Neolitikum, itu masih dalam bentuk piktograf. Kemudian pergerakannya semakin menarik ketika muncul pertama kali pembentukan huruf Latin ya dari era Yunani kuno, ketika juga bersentuhan dengan sejarah-sejarah seni rupa. Mulai dari era Renaissance, Art Nouveau, kemudian dan seterusnya hingga ke Bauhaus, sampai yang di titik yang sekarang kita bilang digital typography. Nah, dari situ saya terbuka. Wah, sebenarnya ini sangat menarik. Apa sih yang membuat menarik? Ternyata secara disiplin keilmuan sangat erat dengan ya peradaban. Yang kedua juga boleh dibilang di situ ada satu ilmu
ilmu yang satu teori yang saya pegang sangat kuat pada masa itu ya teori Gestalt, ya. Teori psikologi yang banyak berbicara di wilayah persepsi, sebenarnya bentuk-bentukan kita melihat huruf A sampai Z, 26 karakter huruf itu mempunyai satu apa ya dimensi secara bentuk, secara ruang yang kompleks sebenarnya. Nah dari situ saya banyak menghabiskan waktu di perpustakaan, benar-benar fokus untuk tipografi. Sebenarnya jurusannya bukan tipografi, major besarnya graphic design gitu ya. Saya habiskan untuk itu di perpustakaan, dan akhirnya itu ternyata menjadi modal saya. Waktu pulang langsung bikin buku pertama untuk buku tipografi dalam desain grafis tahun 2001 yang kabarnya sekarang menjadi referensi yang digunakan di banyak perguruan tinggi di Indonesia untuk jurusan desain komunikasi visual. Nah soal lomba itu, nah itu yang kebetulan berbarengan dengan riset saya. Ya. Saya cuma iseng aja sih Mbak Debra waktu itu iseng-iseng kirim, karena ini linotype ini satu apa ya, kita sebutnya type foundry ya, pemroduksi font yang kita pakai banyak sekarang di seluruh dunia, banyak desainer-desainer dunia yang berkumpul untuk bekerja sama dengan linotype. Saya iseng benar-benar, ini ada kompetisi internasional gitu. Saya itu ngerjainnya juga waktu itu cuma 2 jam ya di apartemen saya. Saya kirim, kok masuk dalam, waktu itu tujuan mereka adalah membuat satu library font yang baru di Jerman itu, di Linotype ini. Ya masuk ya syukurlah, saya pikir ya mungkin juga ada faktor kebetulan, saya nggak ngeliat ada satu yang excellent sebenarnya. Dan itu diperjualbelikan sampai sekarang, ya tapi sayangnya saya sampai detik ini dari tahun 1997 belum dapat laporan royaltinya dari Jerman. Gitu. Udah miliar kali ya. Oh enggak sampai segitu. Kalau sampai miliar saya kejar ke Jerman sih, Mbak. Tapi jadi sekarang font yang diciptakan oleh seorang Bung Danton Sihombing ada di situ di dalam foundry. Namanya? Yeah. Interest saya sih tidak ke, jadi ada dua wilayah, type designing, mendesain huruf, dan designing with type, mendesain dengan huruf. Saya lebih cenderung di wilayah yang kedua, sebagai kerja desain itu, mendesain huruf menjadi bagian dari perangkat untuk mendesain. Alasannya kenapa? Sederhana aja sih Mbak, type designing itu kerja yang benar-benar menyedot energi dan waktu luar biasa, pemikiran, tapi kompensasi finansialnya sangat kecil. Jadi nggak worth it gitu, lebih worth it yang sebelahnya kalau kita bicara secara industri ya, yaitu mendesain gitu. Itu aja. Sedikit sekali saya setelah meresearch untuk bikin daftar pertanyaan ini bagi Anda, kenapa sedikit sekali orang Indonesia yang tertarik kepada tipografi dan bidang penelusuran font ini? Karena kita dunia cetak mencetak itu baru belakangan sekali datangnya, atau kita bukan bangsa pembaca, atau kenapa kira-kira? Mungkin permasalahannya tidak bisa dijadikan sebagai sebuah profesi ya, yang artinya profesi dalam industri tidak menjanjikan sama sekali. Di luar negeri pun itu saya nggak tahu ya bagaimana mereka sebenarnya bisa menjadikan itu sebagai sebuah profesi. Tentunya ada ikatan atau kontrak kerja yang baik dengan perusahaan-perusahaan seperti Linotype itu ya. Mungkin mereka dikontrak atau apa gitu untuk menjamin hidupnya gitu. Kalau di sini hanya sebagai interest, ada yang hobi, ada yang memang sedikit sekali yang serius mendesain huruf, itu sangat sedikit, itu betul gitu. Ya. Tapi mereka punya pekerjaan utama sebagai graphic designer.
bukan sebagai pendesain huruf gitu ya. Itu. Dan apa namanya? Tapi terus Anda tetap bidang-bidang yang sangat diminati bidang itu, tetapi lalu praktek sebagai graphic designer, begitu? Sebenarnya saya mendirikan perusahaan Inkara Brand Consulting itu tahun 2000. Fokusnya di awal memang di wilayah graphic design, ya. Cuman saya melihat ada satu disiplin yang namanya branding itu mengganggu atau mengulik saya untuk mempelajari lebih dalam. Tepatnya waktu saya sempat lulus, waktu lulus di Amerika, saya sempat bekerja di sebuah perusahaan di New York, ya. Nah, itu saya bersentuhan dengan wilayah branding. Nah, di situ pertama kali saya bersentuhan itu tahun 97 ya, kalau nggak salah. 97 ya. Saya bersentuhan dengan satu pekerjaan yang namanya branding, ya. Waktu itu saya ikut dalam, ya ikut melihat proses di kantor saya itu revitalisasi sebuah brand besar yang namanya Marks & Spencer, ya. Jadi itu agendanya global, ya. Ketika saya membaca pendekatan-pendekatan terhadap isunya, wow, itu membuka pemikiran saya bahwa saya sangat tertarik dengan ini karena isunya besar di situ. Kita bicara masalah, ya kalau kita lihat garis besarnya, ada aspek psikologi, ada aspek bisnis, ada aspek lain-lainnya yang melekat di situ, ya. Jadi misalnya masalah consumer behavior, masalah kita men-tracking masalah bisnisnya dari awal traction-nya seperti apa, itu gabungan yang luar biasa formulasi. Akhirnya saya pikir saya harus go beyond graphic design, ya. Jadi saya pelajari itu habis-habisan. Waktu pulang memang belum menjanjikan branding bisnis karena ya belum banyak perusahaan yang tahu juga. Jadi di awal tahun itu 2000 saya mulai melakukan semacam edukasi ke perusahaan-perusahaan gitu ya. Apa itu branding gitu ya. Pengertiannya bukan hanya sekedar bikin logo ternyata gitu ya. Ada pemikiran lain beyond that, itu masalah membangun persepsi, membangun reputasi dan segala macam seperti itu. Jadi boleh dibilang 15 tahun lah, 15 tahun terakhir ini saya fokus di wilayah sebagai branding consultant. Tanpa meninggalkan peran sebagai graphic designer ya. Designer. Nah, di dalam urusan branding ini ya, ini suatu bidang yang sebetulnya baru di Indonesia dan tidak banyak perusahaan yang menyadarinya. Tetapi juga di tengah-tengah wilayah itu mulai banyak kaum milenial lebih suka bikin startup. Itu ada kaitan nggak? Bisa ada? Oh ya. Ada hubungannya enggak? Ya, bisa dihubung-hubungkan dalam konteks bisnis ya. Artinya kalau startup itu memang perusahaan-perusahaan yang dibangun untuk supaya terjadi growth, pertumbuhan yang lebih cepat. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi ada melibatkan bisnis model baru, pendekatan-pendekatan investor, dan segala macam yang sebelum-sebelum itu memang lebih banyak dilakukan oleh pelakunya sendiri, bikin perusahaan ya, dan lain sendiri. Ya, istilahnya bootstrapping ya, dan seterusnya. Tapi sekarang ada mekanisme keterlibatan investor, ada bisnis model baru, sehingga diharapkan itu terjadi percepatan pertumbuhan yang lebih dibanding dengan pendekatan sebelumnya startup. Oh, sehingga brandingnya datangnya belakangan. Kalau di dalam startup depan. Kan kita bisa di depan juga. Ya. Bisa di depan, artinya pembentukan, rancangan, platform brandingnya bisa di depan. Jadi ada memang bisa buat yang satu bisnis yang baru atau bisnis yang mengalami, ada satu menghadapi satu problem, di tengah jalan itu ada berbagai macam hal, ya bukan hanya perusahaan yang sudah jadi aja. Gitu. Nah yang menarik sebenarnya Mbak Debra, bahwa cakupannya bukan hanya masalah di bisnis gitu ya, ada di wilayah personal branding ya. Kalau sekarang misalnya ya politisi atau siapapun butuh ada perlu ada pendekatan branding, bahkan lebih luasnya ya sebenarnya ideologi pun ada
di wilayah ideologi, di wilayah yang namanya konsep, segala macam. Selama artinya begini, ada satu yang dipertaruhkan untuk mencapai satu reputasi, itu adalah kegiatan branding. Yang akhirnya melahirkan, kalau kita bilang, follower, penggemar yang loyal gitu ya. Pengikut yang loyal. Ujungnya membangun loyalitas gitu ya. Itu aja. Tanpa kita sadari sebenarnya sudah lama sih, konsep ini sebenarnya sudah lama gitu ya. Iya, saya ingat waktu Garuda berubah dari warna jingga dan coklat itu menjadi biru dengan itu waktu itu agak heboh, saya ingat. Majalah Tempo berkali-kali bikin karena mahal sekali, bayar perusahaan lendor itu mahal sekali. Yang kedua, apa jaminan bahwa rebranding yang dilakukan oleh Garuda Indonesia itu akan membuahkan hasil setara dengan uang yang dikeluarkan. Itu bagaimana kalau Bung Danton lihat seperti itu? Karena itu kan pada, ya betul Mbak Debra, itu kan jadi begini, yang selalu ditaruh under microscope itu 2 miliarnya itu. Bahwa pemahaman branding pada saat itu cuma diganti aja logonya. Ya. Pemahamannya. Padahal logo itu sebagai bentuk ekspresi saja. Proses di belakang itu adalah ada riset, ada brand auditnya, ada pengembangan strateginya, ada juga bagaimana yang disebut dengan brand engagement-nya. Misalnya, ini kita sudah ganti misalnya platform visi, misi, dan segala macam, kita harus mensosialisasikan secara internal dulu. Ini Garuda mau dibawa kemana? Semuanya harus masuk menjadi satu pemahaman roh tentang brand itu tersebut. Nah, ini kan yang nggak dibicarakan. Bahwa ada journey di belakang yang membutuhkan sebenarnya investasi sangat besar. Ya kan? Ya, brand audit, riset, brand strategi, sampai dengan kepada engagement-nya ke apa, mulai dari staff di semua aspek sampai ke pilot segala macam gitu loh, seperti hal seperti itu, dan juga strategi komunikasinya juga mungkin bisa termasuk di situ. Nah, yang dilihat seolah cuman ganti logo aja kok semahal itu, ya saya juga nggak setuju sih kalau ganti logo semahal itu gitu. Gitu aja kerja besarnya sebenarnya bukan ganti logo. Iya, tapi itu menunjukkan betapa naifnya masyarakat kala itu, ya seluruh Indonesia naif dan menyadarinya kemudian. Mungkin itu tahun berapa ya? Sudah lama sekali ya. Kalau sekarang, lama, Bung Danton lihat Indonesia membrandingkan dirinya di dunia sudah tepat atau masih banyak hal yang mesti kita perbaiki? Menarik pertanyaan ini, selalu mengganggu di pikiran saya, Mbak Debra. Jadi pertama begini, Indonesia, kita mungkin harus berani ya, melakukan satu proses audit ya. Dimanapun audit proses, terutama di brand audit proses, itu selalu menyakitkan. Seolah-olah mengorek luka sendiri gitu kan. Ya, ya apapun ya, kita harus siap dengan itu. Pertanyaannya sekarang, halo efeknya Indonesia itu seperti apa? Jadi bagaimana sekarang misalnya saya sebutkan Indonesia di luar negeri, apa sih top of mind orang, persepsi orang tentang Indonesia. Jadi misalnya sederhananya gini ya, misalnya kalau kita berangkat dari kategorinya, misalnya kalau kita ngomong masalah mobil, top of mind ya, bisa keluar Jepang, bisa Jerman, ya kan. Ya, kemudian misalnya kita bicara wellness, orang bisa bilang, oh Thailand, spa, dan segala macam, ya kan. Nah, kita harus mencari dulu halo efeknya Indonesia. Indonesia itu terkenal dengan apanya, ya? Di sektor apanya. Nah, mungkin kalau inilah mungkin juga ini ya kehebatan dari satu negara yang namanya Amerika itu politik brandingnya jago ya. Saya katakan politik branding ya. Bahwa melalui Hollywood, melalui teknologi, melalui Silicon Valley, melalui apapun itu semuanya hampir mengatakan bahwa mereka lah jagonya di dunia gitu loh. Ya padahal nggak juga ya. Tapi kita selalu terjebak dengan wacana-wacana seperti itu gitu loh. Nah, yang kita butuhkan memang sekarang begini. Waktu saya masih kerja di Amerika itu lucu loh, Mbak Debra. Mereka tahunya pada tahun 97 itu presiden Indonesia adalah Soekarno.
masih Soekarno. Jadi mereka tahu Presiden Soekarno. Sehingga saya berkesimpulan Indonesia, brand Indonesia yang terkenal itu cuma tiga. Yang satu Soekarno as a personal brand. Ya. Kemudian Bali sebagai destination brand. Yang ketiga Indomie sebagai product brand. Gak enak yang terakhir. Ya. Nah itu. Nah ini yang perlu sebenarnya spirit ini harus kita bangun ya, membangun Indonesian brand gitu ya. Apalagi sekarang dikena isu pandemik, framing media-media luar negeri terhadap bagaimana pemerintah Indonesia menangani COVID ini juga harus dicermati gitu. Membangun sentimen negatif ke global gitu tentang persepsi ini. Yang pada akhirnya nanti ketika mencapai titik ini normal, ya ini kan akan berat membangun trust level Indonesia bahwa siap menerima turis asing gitu. Ini akan berat gitu loh. Nah, ini perlu strategi branding dan terutama kehumasan yang unggul lah untuk mengembalikan ini. Ya itu ngeri media framing ya, media framing dari luar itu. Jadi sebetulnya PR-nya banyak sekali dan kita baru mulai. Banyak tapi sebenarnya mulai mengorek yang sedikit. Iya. Menyenangkan lah, menyenangkan gitu. Oke. Nah, balik lagi ke tipografi. Ini sangat mengusik saya tadi malam ketika saya coba cari-cari. Kan Anda sendiri pernah mengatakan dalam sebuah wawancara yang lampau bahwa sebetulnya kita punya aksara-aksara yang sangat menarik ya. Aksara Tapanuli, ada Jawi, dan sebagainya. Yeah. Nah itu apakah yang kuno itu dengan tipografi yang adalah sebuah tindakan modern itu apa saling bicara enggak? Atau akan ada hubungannya? Atau saling berpengaruh atau tidak? Ya tergantung kita ngeliat sebenarnya agenda. Ini cenderung kan, tapi juga sebenarnya saya juga harus tahu apa ya, mencari tahu ya lebih jauh bagaimana sih preservasi aksara-aksara Indonesia ini. Konon banyak justru Belanda yang preserve gitu di aksara-aksara ini. Dan juga harus dibangun juga interest sebenarnya dalam wilayah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya bahasa tumbuh di masing-masing daerah yang memiliki aksara itu dan menjadi bagian dari ya kehidupan orang ya, kehidupan orang pada masa itu. Dan memang berat haruskan menjadi satu perangkat komunikasi sekarang, bukan berarti itu kita sudah sepakat menggunakan huruf Latin ya, aksara Latin untuk komunikasi gitu loh. Jadi kalau melihat secara hubungannya mungkin bisa di wilayah telaah kajian-kajian saja ya, kajian sejarah terutama yang terkait dengan kehidupan pada saat itu, budaya bagaimana itu muncul, bagaimana mereka melakukan satu gagasan ya, menjadi satu bentuk ya, bahwa ini sepakat disebut sebagai misalnya berbunyi A, berbunyi B, dan apapun lah di situ gitu. Nah itu yang sebenarnya mungkin ya agak putus kalau kita bicara tentang bagaimana desainer melihat ini aksara-aksara yang kita miliki ya, aksara-aksara Indonesia gitu. Okay. Masih terkait dengan desain grafis, pernah juga Bung Danton mengatakan bahwa desain grafis bukanlah karya intuitif. Bisa jelaskan sedikit? Betul. Maksudnya apa dengan pernyataan itu? Maksudnya apa? Ya. Jadi grafik desainer ya, tepatnya baik grafik atau interior atau apapun, memang mempunyai tugas utamanya sebagai problem solver ya. Problem solver terhadap apapun yang terkait dengan kegiatan kehidupan manusia gitu ya. Desainer produk misalnya, bagaimana berpikir ergonomik untuk sebuah kursi, sesederhananya kursi nyaman diduduki, fungsional dan segala macam. Dalam grafik desain ini tugas pokoknya di wilayah komunikasi, makanya sekarang pergeserannya disebut sebagai desain komunikasi visual, kalau disingkat umumnya DKV. Bukan lagi graphic design. Sekolah-sekolah pun sudah mengganti dengan sebutan desain komunikasi visual. Jadi ada elemen yang utama adalah komunikasi. Ya. Cuman realisasinya dalam bentuk visual. Okay. Nah, itu yang menjadi bahwa komunikasi itu melibatkan kerja riset, kerja strategi,
kerja pengukuran-pengukuran. Jadi pertimbangannya adalah pertama, tentu harus ada rasionalisasi dalam setiap gagasan desain, rasionalisasi yang tepat gitu ya. Merasionalkan gagasan, merasionalkan dan segala macam, argumen-argumen yang tepat, apapun bentuk yang, walaupun sebenarnya dalam proses praktik kerjanya, itu ada senses yang bekerja gitu loh. Ya, oh ini cocoknya sama ini, kadang-kadang argumennya nggak ada gitu loh. Karena mungkin berdasarkan perbendaharaan, referensi, benchmarking, sehingga itu secara automatically, secara intuitif keluar. Itu memang tidak bisa dihindari. Ini kayaknya bagus sama ini, warna ini cocok sama ini, ya huruf ini. Kadang-kadang argumennya lemah gitu ya. Tetapi saya akhirnya menemukan satu rumusan yang disebut dengan verbal, visual verbal. Ya. Bahwa pertama, apapun itu harus bisa diverbalkan sebelum divisualkan. Harus ada bunyi deskripsinya, ada naratifnya. Ya, ada keyword-keyword yang menjadi kunci untuk mengambil keputusan yang berbasis visual. Nah, setelah selesai desainnya, itu juga harus bisa diverbalkan. Rasional-rasionalnya harus dipertanggungjawabkan. Gitu. Itu saja. Wow, itu nggak teater juga ya. Jadi sebuah karya teater. Kalau belum dibikin skripnya, tidak tahu apa yang akan ditampilkan di panggung. Ya, seperti itu mungkin ya. Bung Danton tertarik untuk masuk ke Dewan Kesenian Jakarta, kenapa? Pertanyaan bagus. saya sebenarnya juga tahu DKJ ya mau nggak mau sudah lama sekali ya. Tapi dalam batasan ya dengar ya dari pembicaraan orang tua gitu dan segala macam. Ada satu sebenarnya, jadi kebetulan saya pernah di Asosiasi Desainer Grafis Indonesia ya, menjadi ketua di sana. Kemudian saya juga terpilih waktu setelah selesai dari AGI, ada satu forum yang namanya Forum Grafika Digital. Ini cukup unik, Mbak Debra. Ini khusus di wilayah teknologi grafika terbaru gitu ya. Jadi tentang teknologi-teknologi. Ini benar-benar nggak ada sentuhan sedikit sekali bicara desain, bicara ini benar-benar murni bicara tentang teknologi. Nah, kemudian saya melihat semuanya dengan apa yang saya praktikkan kerja sebagai branding, saya perlu ada semacam kayak tepatnya di awal ya, mengambil keputusan itu lebih kayak self-fulfillment lah. Di wilayah ini, kesenian ini saya cuma dengar-dengar aja dari kecil. Datang ke tim dari mulai nggak bisa baca ya, Taman Ismail Marzuki masih kecil-kecil. Tapi apa artinya itu buat saya ya gitu ya. Pengetahuan saya pun juga sebenarnya tidak lengkap-lengkap gitu ya. Nah, saya melihat ada satu wilayah yang karena ada pengalaman di organisasi sebelumnya, tentu ada satu kalau dibilang medan besar dan tantangan besar yang dimiliki apapun. Karena selama itu masih bergerak dinamik pasti ada. Pendorongnya cuma itu saja sih, kalau nggak ada spesifik ya waktu itu, wah ingin melihat dunia kesenian ini lebih jauh atau apa, karena sederhananya saya belum memahami benar ya, belum komprehend banget mengenai DKJ. Baru masuk saya benar mempercepat diri untuk belajar lebih banyak mengenai isu-isu apa gitu loh ya. Sebetulnya kan kita lihat tahun 70 tiba-tiba ada seorang gubernur yang punya ide agak gila ya, dia mendirikan sebuah tempat pusat kesenian Jakarta dan lalu itu dikelola oleh sebuah dewan, diketuai oleh sebuah akademi dan lalu melahirkan sebuah institusi untuk institusi itu kemudian menjadikan si Taman Ismail Marzuki itu sebagai laboratoriumnya. Nah, ini sekarang peran unsur-unsur itu masih berlaku nggak sampai sekarang? Apakah atau sudah ada perubahan karena seluruh ranah politik dan ekonomi Jakarta juga sudah berubah? Itu bagaimana?
kalau kita ngelihat secara sejarahnya, DKJ, AJIKJ itu dalam wilayah kawasan TIN, ya, untuk sementara ini kita bicara, adalah native stakeholder. Ya. Tapi sebenarnya bukan hanya di TIN saja, sebenarnya di Jakarta gitu ya. Nah, ini kan memang saling ada keterkaitan dalam peran-peran masing-masing ya. Saya mungkin spesifik dulu ke DKJ ya, bahwa apa sih yang harus menjadi output dan apa yang harus kita lihat sebagai outcome. Ada dua wilayah penting sekarang ya. Kalau sebelumnya memang sudah pasti itu disebut sebagai dewan kurator ya. Dewan kurator. Tapi sekarang kita selain dari program-program kesenian, itu juga melahirkan yang namanya program advokasi. Nah ini saya melihat bahwa roles DKJ sebagai council ya, art council itu memang harus melahirkan satu program advokasi. Sebagai contoh, tahun lalu kita menyampaikan advokasi ke gubernur ada 3 hal penting ya. Yang pertama mengenai dana abadi kesenian untuk Jakarta ya. Yang kedua masalah ekosistem kesenian di Jakarta ya. Dan yang ketiga adalah pengembangan distrik-distrik seni di Jakarta gitu loh. Ini yang menjadi menarik bahwa sambil contoh mengenai pengembangan distrik ini ya. Dengan adanya moda-moda transportasi sekarang, simpul-simpul transportasi MRT, LRT dan BRT ya. Itu kan berarti memudahkan pertama rumus mobilisasi masyarakat ke beberapa tujuan ya. Nah, ada satu konsep yang namanya transit oriented development ya. Jadi kawasan berorientasi transit tepatnya adalah di titik-titik stasiun MRT. Kalau kita lihat di Jepang itu atau di negara-negara yang kuat di wilayah transportasi MRT-nya itu akan terlihat ketika keluar stasiun ya, Mbak Debra, kan ya kita lihat selalu di situ ada satu aktivitas, apakah itu komersial atau apapun yang bisa dikelola gitu. Nah ini kita juga sudah menyampaikan hal ini ke Pemprov untuk melihat potensi bagaimana pengembangan ruang-ruang seni dan budaya yang lebih banyak di Jakarta. Jadi logikanya kita berpikir bahwa apabila Jakarta itu dikepung oleh infrastruktur seni, itu akan banyak sekali manfaatnya. Paling tidak yang paling mendasar adalah menimbulkan satu percakapan kultural ya, lebih banyak ya. Itu sangat penting. Apakah bisa menggeser kepada satu pengetahuan, memberikan satu kognisi yang lebih banyak kepada publik, mulai dari seni tradisi sampai dengan seni kontemporer dan segala macam. Isu-isu apa sih yang sekarang memang sedang dibicarakan global ya, yang menjadi concern terhadap di wilayah misalnya seni kontemporer dan seterusnya. Itu menjadi menarik. Atau yang ringan-ringan saja dalam bentuk apa, hiburan, ya kan? Ya. Kalau kita lihat Jakarta terutama ini, memang perlu direlaksasikan gitu publiknya direlaksasikan gitu ya, tensnya harus di apa, karena dalam momentum-momentum tertentu mulai dari misal pilkada, pilpres itu kan butuh apa ya, obat darah tinggi supaya tensinya turun gitu, semacam itu. Jadi saya pikir bahwa hal-hal seperti itu, selain itu juga perubahan yang menarik adalah behavior change, perubahan perilaku publik gitu ya. Bahwa kesenian itu bisa menyampaikan message-message tanpa harus punya satu apa ya, pressure yang mengganggu masyarakat. Justru dengan cara-cara tertentu message itu bisa di-deliver gitu kan ya. Yang terakhir juga bahwa dengan adanya advokasi ini bisa diharapkan juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah di wilayah-wilayah ini ya, dan yang terkait gitu ya. Itu yang penting sih gitu. Nah, di dalam advokasi ini sebetulnya yang dibayangkan oleh Bung Danton dan kawan-kawan ini adalah advokasi terhadap si proses penciptaannya, si kesenimanannya sendiri, atau kita orang awam yang datang untuk mencari hiburan, relaksasi itu, audience building itu. Iya. Yang pertama, yang pasti karena DKJ itu mitra gubernur, yang pertama yang diberikan advokasi adalah gubernur, ya. Bahwa
DKJ itu rajin dan selalu update membaca apa yang terjadi dengan di kotanya sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya gini sih Mbak Debra, DKJ itu terlalu sering identik dengan Taman Ismail Marzuki. Iya, benar. Ya kan, seolah-olah universe-nya cuma di tim. Padahal kita mengemban nama Dewan Kesenian Jakarta. Oleh karena itu dengan melalui... itu hanya rumah aja ya sebetulnya ya. Hanya rumah aja. Insight baru ya. Universe kita yang sebenar-benarnya kalau dengan mengemban nama Dewan Kesenian Jakarta adalah Jakarta universe-nya. Tapi karena memang kalau kita ngelihat banyak juga teman-teman dari Dewan Kesenian daerah itu melakukan konsultasi dan segala macam, seolah-olah menjadi Dewan Kesenian Indonesia, seolah-olah gitu ya, dan tempat ini memang ada kendala-kendala besar di teman-teman di Dewan Kesenian daerah ini yang perlu juga menjadi perhatian bersama ya. Nah, di era pandemi ini yang lebih menarik ya, banyak kegiatan-kegiatan kesenian itu beralih ke online ya, berarti peran kita universe-nya tiba-tiba menjadi universe global. Bisa saja pertunjukan yang kita tampilkan di online ditonton orang di Rusia, orang dari New York, dan segala macam. Kita harus siap dengan kondisi-kondisi itu dan kemungkinan kerjasama dengan pihak-pihak luar negeri lebih besar dengan contoh platform online. Misalnya kayak gitu. Jadi pandemi ini mengajarkan kita, ternyata universe-nya bukan Jakarta aja, universe-nya all sudden masuk ke wilayah global gitu loh. The whole universe. The whole universe. Seperti itu. Jadi kembali lagi. Jadi ketiga peran tadi adalah dana abadi, lalu ekosistem, lalu yang membantu untuk merumuskan kebijakan kan sebetulnya bagi pengembangan distrik seni di Jakarta. Pengembangan distrik. Nah itu jadi sebetulnya pengembangan distrik itu adalah ini yang menjadi pertanyaan saya. Kita ada di sebuah masyarakat yang bentuk-bentuk keseniannya begitu bermacam ragamnya, bentuk seni pertunjukannya apa wujud-wujud dari seni rupanya begitu banyak. Tapi ada generasi Indonesia yang hanya suka pada gadgetnya, yang sama sekali tidak tertarik kepada geliat masa lampau, masa sekarang, tapi mengatakan bahwa itu adalah kuno. Itu adalah yang saya tidak mau nonton lagi karena lebih suka game, karena gadget saya menawarkan universe yang lebih menarik. Itu Anda sebagai di Dewan Kesenian dan sebagai ahli branding sebuah masyarakat, yaitu masyarakat Indonesia, ini melihatnya bagaimana? Apakah itu suatu persoalan atau itu bukan suatu persoalan? Sebenarnya ini kita juga tidak bisa melakukan satu generalisasi. Ini ada bukti yang menarik nih Mbak Debra. Jadi tahun lalu, mulai tahun lalu 2019 itu hampir semua program DKJ itu selama kegiatan itu kita melakukan satu survei, demographic survei ya. Ini masih dalam tingkatan demographic profile ya. Jadi usia, pekerjaannya apa, terus kemudian interest-nya apa, bagaimana datang ke tim, transportasi yang dipakai apa. Akhirnya kita menemukan satu finding yang menarik. Seperti contoh ya. Ada satu program yang dari DKJ namanya Jakarta City Philharmonic ya. Kalau kita bicara mengenai repertoar apa yang dibawakan, itu bukan repertoar yang umum gitu ya, repertoar yang berat-berat gitu kan. Tetapi bahwa faktanya sangat menarik ya, setiap kali kita mau bikin acara itu di melalui akun Instagramnya DKJ itu diumumkan dulu, itu dalam waktu singkat ya reservasinya tuh penuh di teater besar Jakarta dengan 1200 seat itu penuh, sehingga banyak juga yang walk-in itu bahkan sampai angka 500 rasanya pernah nggak dapet tempat duduk ya. Ya artinya apa, setelah kita telaah, range usianya itu terbesar dominasinya 18-25 tahun. Nah, jadi kita mau lihat ada trait apa, ada karakteristik apa yang baru sebagai pembacaan
untuk antara di antara generasi milenial dan Gen Z ini, bahwa ada yang namanya satu karakteristik untuk mencari satu pengetahuan dan petualangan baru ya, tepatnya gitu ya. Nah, misalnya ada bahkan kegiatan-kegiatan teater, pertunjukan tari yang boleh dikatakan bukan produk populer gitu ya, tapi sama juga, interest-nya juga sangat tinggi. Jadi kita optimis sebenarnya ya, melihat ini bisa menjadi satu apa ya, satu program atau produk kesenian yang sebenarnya bisa merangkul generasi ini. Tinggal sekarang bagaimana ya pengemasan ini lebih baik dan juga penyebarannya. Oleh karena itu salah satunya adalah memperbanyak titik-titik atau distrik-distrik seni di Jakarta yang tadi saya katakan strategi mengepungnya itu, mengepung kota dengan itu. Nah, itu menjadi penting gitu loh ya. Sebagai contoh gini kan, ketika MRT baru dioperasikan bahkan sampai sekarang, orang tuh punya kebanggaan loh bahwa dia naik MRT dianggapnya smart. Ya. Smart, modern ya kan? Mengurangi polusi kota dan segala macam. Jadi ada wilayah-wilayah seperti itu, apakah itu menjadi aktualisasi diri bahwa saya nonton programnya DKJ yang namanya Jakarta City Philharmonic. Nah, sehingga terbangun percakapan itu. Ya kan? Apa sih mungkin mereka belum bisa memberikan gambarannya apa, tapi untuk aktualisasi diri itu salah satunya ya, komponen yang menjadi penting dalam percakapan mereka gitu, dalam interaksi sosial mereka gitu. Jadi saya pikir memang ada yang cuek udah main gadget aja, ada gitu. Tapi di wilayah ini sebenarnya besar gitu ya. Kalau kita ngelihat behavior traveling-nya mereka aja ya kan. Kadang-kadang destinasinya juga sudah aneh-aneh gitu. Ya kan, pemilihan destinasinya yang ini di mana sih, di mana. Nah, itu kan semacam petualangan dan juga pencapaian ketika menemukan sesuatu yang temennya belum nemuin. Iya. Yeah. Temennya belum mempunyai experience di sana. Itu menjadi penting buat mereka sekarang gitu, Pak. Seperti itu. Jadi kita nggak khawatir sih gitu ya. Ya, oke. Okay. Jadi saya jadi agak optimis kan, karena karena satu dalam salah satu cuap-cuap sendiki ya, salah seorang narasumber mengingatkan kita semua bahwa adanya Taman Ismail Marzuki yang adalah pusat kesenian Jakarta di Cikini, sekolah SMP dan SMA yang ada di kiri kanan di Jalan Cikini Raya itu bahkan tidak tahu bahwa ada tim. Jadi itu kan dalam perkembangan 50 tahun terakhir, dulu tim menjadi suatu pusat yang semua orang datang dan lama-lama dia pudar. Bahkan pernah kalau Bung Tanton ingat, pusat-pusat kesenian di Jakarta adalah hotel bintang 5 kan, yang menghadirkan filharmonik, menghadirkan teater, menghadirkan tari-tarian yang paling adiluhung. Dan sekarang kita lihat ada konsep ini ya, jadi pengepungan dengan distrik-distrik. Jadi sepertinya desentralisasi ya. Desentralisasi. Betul banget. Betul sekali, itu kata yang tepat, desentralisasi. Gitu. Indonesia has a very rich of traditional design and materials that are ready to be developed into a modern design approach that fits to the global market demand. Significantly more value to each design, so it connects more emotionally with people. Tradition, the process, it is something that we need to challenge every day. Traditional form and patterns meets the contemporary. It's called kembang goyang. It's contrast. Something contrast. Betawi culture, it pays the contemporary era.
di dalam persoalan yang sangat rumit dan besar dan menghadapi tantangan zaman ini dengan gadget, dengan teknologi yang baru ini, apa peran Institut Kesenian Jakarta sebetulnya mencetak para pelaku yang akan mengisi relung-relung itu? Bagaimana menurut Bung Danto? Oh, IKJ ya sekarang kita bicara ya. IKJ. Ya, sebenarnya saya nggak terlalu memantau ke dalam lebih jauh ya. Udah agak ketinggalan pengetahuan saya tentang IKJ nggak terlalu banyak. Tetapi yang saya tahu bahwa di pasca itu ada di wilayah penciptaan dan pengkajian yang menjadi menarik sebenarnya. Nah, cuman gini, saya pikir IKJ itu juga harus apapun ya, mungkin ada fokus spesifik untuk melahirkan cultural strategies. Ya. Entah jalurnya seperti apa, karena itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Juga dibutuhkan dalam pendekatan pemikiran sebagai, sebelum kita bicara mengenai problem solver, tapi problem finder. Finding a problem adalah satu hal, gitu ya. Sebelum dia solve the problem. Kayak contoh kita bicara lagi masalah Jakarta. Misalnya kita kurung dalam wilayah aktivitas keseniannya. Dan bagaimana bekerjanya ini, aktivitas kesenian ini dari hulu ke hilirnya. Tidak semuanya mulus gitu ya. Bagaimana kerja birokrasinya, bagaimana kerja komunitasnya, tepatnya bagaimana kerja ekosistemnya ini. Nah ini kan bukan masalah yang sederhana ya. Kalau kita bicara misalnya ekosistem kesenian selama ini hanya, atau ekosistem ya hanya dilihat sebagai peta interkoneksinya. Ya. Tapi sebenarnya lebih jauh itu adalah bagaimana peta interdependensinya. Ya, karena ekosistem itu tidak bekerja secara hierarkis, tapi rata heterarkis. Ini harus dipikirkan. Kayak contoh hubungan DKJ dengan Pemprov itu apakah interdependensinya seberapa tinggi kualitasnya. DKJ dengan komunitas seperti apa. Para pelaku, misalnya, grup teater di Jakarta Timur, Utara, dan Selatan, bagaimana interdependensinya dan seterusnya. Ruang pamer dengan senimannya, bagaimana hubungannya. Nah ini kan saling terkait satu sama lain, tapi perumusan interdependensinya yang lagi kita kaji sebenarnya. Kita sudah melakukan FGD 3 kali untuk khusus masalah ekosistem. Keputus COVID. Jadi harus kita sambung lagi nanti. Nah ini menjadi menarik. Pembacaan-pembacaan terhadap kota dan juga pembacaan-pembacaan terhadap solusi di industrinya. Seperti contoh begini, seni pertunjukan, misalnya teater ya gitu ya, itu kan belum terbaca bagaimana pola industrinya. Saya tertarik mempelajari yang namanya Liga Perdagangan Broadway. Okay. Bagaimana for 4 years ya, sebagai dia punya infrastruktur, dia punya program, tapi punya multiplier effect juga terhadap pariwisata. Ini luar biasa. Bukan hanya di New York saja, dia bisa mendistribusikan program-program acaranya itu di beberapa kota di Amerika gitu ya. Sehingga muncul sebagai satu brand yang kuat ya. Broadway itu sebagai brand seni pertunjukan, tapi juga sebagai destination yang branding gitu ya. Sebagai infrastruktur dan segala macam. Seolah-olah kalau nggak ke Broadway belum terjadi perjalanan kulturalnya belum lengkap gitu orang, orang kadang-kadang begitu ya. Nah ini sedang membayangkan. Nah saya sendiri mungkin nggak kuat untuk studi itu sendiri ya, bagaimana Liga Perdagangan Broadway ini bekerja, mata rantainya mulai dari produksi sampai kepada ticketingnya. Nah, itu kan sangat menarik. Bagaimana mereka bisa pertama sustainability faktornya dan men-scale up secara bisnisnya gitu loh. Ternyata di balik itu memang keterlibatan banyak pihak ya dalam merumuskan liga perdagangan ini gitu loh. Broadway. Ini salah satu contoh. Terus kemudian juga tapi ini kasus yang benar-benar menjadi nyata Mbak Debra, Cirque du Soleil. Okay, Cirque du Soleil ini sekarang lagi file for bankruptcy karena pandemi ya. 95% yang bekerja itu di layoff. Nah,
Cuman itu kan Cirque du Soleil itu salah satu dalam perspektif bisnis mempunyai satu keunggulan ketika membedakan dia dengan sirkus-sirkus zaman apa dulunya ya gitu ya. Sehingga dalam mereka disebut menemukan satu wilayah namanya Blue Ocean Strategy. Mereka tidak bersaing lagi dengan kategori yang namanya sirkus gitu. Dia merubahnya dalam bentuk teatrikal dan segala macam. Sehingga dia menang ya. Tapi sayangnya ternyata pandemi ini, corona ini begitu sadisnya, apapun sekarang sendi-sendi dihajar habis, sehingga yang dulunya kita agung-agungkan bisnis modelnya Cirque du Soleil ini ternyata hancur juga gitu ya. Nah sekarang ini semua menjadi irrelevan lah kalau kita bahas ya. Tapi itu menjadi menarik misalnya kalau ada salah satu yang memang kajian-kajian di IKJ ya, membahas atau memang fokus di wilayah pengembangan kreatif industrinya gitu ya, kreatif industrinya. Mungkin nggak tahu ya, mungkin lebih di pasca atau apa ya. Ya, artinya juga di samping tadi saya katakan perlunya juga melahirkan cultural strategies ya, menjadi penting. Nah, saat ini kebutuhannya juga sangat tinggi ya, sebagai agen perubahan sosial apa di masyarakat menjadi penting lah gitu ya, cultural strategies gitu. Sure. Oke, itu dan kaitan seluruh argumentasi barusan ini sebetulnya adalah suatu pemikiran yang harus multidimensional kan sebetulnya karena banyak sekali unsur yang terkait di dalamnya. Bagaimana kita melihat strategi Indonesia 4.0 menuju 5.0, 4.0 aja kita belum tiba, kita mau ngomongin 5.0 sekarang. Saya juga nggak tahu udah sampai di 4 atau belum. Dewan Kesenian, lalu Institut Kesenian Jakarta, bagaimana harus menghadapi ini? Kan kita harus mempersiapkan masyarakat kan untuk bisa sampai 4.0 dan kemudian 5.0, bagaimana? Sebenarnya saya ngeliat sih begini ya, mungkin juga kita mengadopsi sebenarnya wacananya ya, bisa ditelan bulat-bulat tapi bisa harusnya kita memfilter juga. Tapi memang faktanya kalau kita bicara dari sisi teknologinya, kita sudah merangkul, sudah menggunakannya dan segala macam sebagai penggunanya ya, artinya dampak-dampak itu terjadi. Intinya kan bahwa bagaimana menempatkan kita nih manusia sebagai sistem ya, manusia sebagai sistem, baik secara pemikiran atau dalam aspek biologinya gitu, berinteraksi dengan sistem lain yang mana dimunculkan oleh para negara-negara yang sudah maju ya, mulai dari artificial intelligence ya kan, sampai dengan kepada bahkan skenario para futuris ke depan itu seperti di film-film ya, yang namanya konteks transhumanism dan posthumanism. Ada satu teori singularity yang disebut dengan teori singularity, ketika manusia, tubuh manusia dan mesin itu sudah menyatu. Artinya sudah ada rekayasa genetikanya, sudah ada rekayasa biologinya, penanaman chip dalam tubuh dan segala macam. Fungsi kerja, ya kodrati manusia itu sebetulnya sudah dihilangkan gitu, digantikan oleh mesin. Sepertinya khayalan, tapi apa yang disampaikan oleh futuris ini adalah hasil dari budaya science yang tumbuh. Ya, jadi bukan sebuah apa proyek yang fiktif atau apapun ya gitu ya. Ada kajian sainsnya. Pembacanya sebenarnya sudah mulai kita rasakan sekarang gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat contoh seperti contoh ya, apa sih yang dilakukan oleh Silicon Valley ya dalam membangun produknya, ini sangat penting. Mereka tidak memikirkan produknya terlebih dahulu, yang dipikirkan adalah bagaimana kerja otak yang namanya dopamin itu terjadi. Ya, dopamin itu adalah reward system. Misalnya begini, ujung-ujungnya bagaimana sih supaya orang adiktif ya? Ya, kalau orang main judi, reward systemnya adalah menang, sehingga orang kecanduan ya seterusnya. Nah, sekarang sebenarnya kita sudah dalam trap atau jebakan itu. Contoh penggunaan sosial media. Ya. Begitu dapat komen, dapat likes, seperti dapat reward kan? Iya. Bangun pagi-pagi yang dicek apa dulu? Sosial media dulu. Postingan saya dapat likes atau enggak, dapat komen apa enggak. Itu tanpa sadar dopamin kita bekerja, tapi itu adalah sebuah rancangan.
bukan mau mikirkan bahwa bikin produk sosial media supaya orang bisa berinteraksi. No. Poinnya adalah bagaimana membangun addictive faktornya gitu loh. Mau nggak mau kan kerja itu sudah masuk sebenarnya dalam wilayah pemikiran kita. Tinggal memang secara biologik ya, belum ditanamkan saja sekarang gitu. Bagaimana kalau misalnya pemrograman itu ada terjadi di dalam tubuh kita. Bahkan ada dalam pandangan-pandangan futuris itu, rekayasa genetika itu bisa dilakukan sebelum bayi itu lahir. Jadi bisa diprogram bayi ini mau mempunyai karakteristik manusia seperti apa. Seperti itu. Ya kita mungkin masih melihat ini sebagai science of fiction gitu. Tapi ternyata we are on the way to get there gitu loh sebenarnya. Tapi kalau kita kembalikan lagi bahwa ya manusia sebagai sistem gitu ya, bagaimana ini kita berinteraksi dengan sistem yang lain itu yang menjadi penting. Dan kegiatan-kegiatan kesenian sekarang pun juga sudah menggunakan teknologi-teknologi multidisiplinary dan segala macam, mungkin dalam kerangka sebagai produk penciptaan ya karya seni. Lebih dari itu tergantung kebutuhan masing-masing sebenarnya berinteraksi atau meleburkan diri dengan teknologi itu sendiri gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya kita COVID ini memberi sebuah peluang baru menurut Bung Danton, atau kita stop dulu jeda ambil nafas baru kita lanjut lagi kalau vaksin sudah ditemukan. Apakah dia membuka pintu baru untuk kita menyebarkan benih-benih kesukaan kepada kesenian atau bagaimana? Ini sekarang kan pendidikan jarak jauh, tapi ternyata kelas-kelas yang menarik kesenian bisa ditonton tidak hanya oleh 30 anak didik kelas itu, tetapi bisa ditonton seluruh Indonesia sekarang yang tadinya tidak bisa mengakses. Itu bagaimana menurut Bung Danton? Artinya sekarang kesempatan emas, ya, lebih banyak atensi kita terhadap produksi pengetahuan dan distribusi pengetahuan. Satu itu, ya. Terasa lebih terasa. Mungkin sebelumnya kita nggak pay attention aja, karena sekarang mau nggak mau perangkat online ini menjadi rekat sama kita, mau nggak mau kita mulai bersinggungan dengan itu. Tetapi juga inisiatif-inisiatif untuk produksi pengetahuan juga terasa lebih banyak ya di antara perorangan ataupun komunitas. Itu menjadi penting. Terus yang kemudian kedua, bagaimana kita sebenarnya menyikapi pandemi itu yang sebenarnya saat ini mungkin masih dalam, kalau saya bilang, manajemen krisis ya. Karena ini benar-benar menyentuh, kalau dalam teori Maslow, teori hierarchy of needs, kebutuhan, itu yang paling bawah. Basic necessity, orang perlu makan sandang pangan, gitu ya. Pokoknya bagaimana keberlanjutan hidup dulu. Ini kan cukup mengerikan karena kita belum bisa, mungkin ada pembacaan-pembacaan makroekonominya yang bisa melihat, tapi kan virus itu, kayak contoh kan per hari kemarin itu WHO mengeluarkan statement bahwa kemungkinan virus corona itu airborne. Nah lo, ya kan? Ini kan mengganggu sekali, merubah protokoler, protokoler-protokol publiknya gitu loh. Nah ini akhirnya, dan juga secara psikologis kita tiba-tiba, ya kirain udah selesai. Ya kan, muncul lagi isu ini, mengganggu gitu. Tapi kalau kita mau tetap optimistik, pertama bahwa ini kesempatan besar untuk melakukan inisiatif kerja inkubasi gitu ya. Membangun inkubasi program-program, nanti pada satu titiknya kita rebound atau masuk ke era new normal, ini bisa dieksekusi. Memang akan lebih banyak. Walaupun memang dalam kegiatan online itu banyak kok, nggak sedikit. Dan kita juga harus sadar bahwa persentuhan kita dengan budaya screen ya, kita sudah terbiasa nonton apapun dari ukuran handphone, ukuran tablet, laptop, sampai ke desktop. Jadi udah nggak ada isu lah gitu ya. Adaptasinya nggak terlalu isu. Cuman masalahnya sekarang tinggal bagaimana produksi kontennya itu sendiri gitu. Tapi ya memang ada beberapa kawan-kawan misalnya di industri film atau pertunjukan di wilayah pekerja-pekerja seninya misalnya, kru dan segala macam itu termasuk yang terdampak atau rentan. Itu juga perlu menjadi perhatian bagaimana keberlangsungan hidup mereka gitu. Iya.
Okay, ternyata kita sudah melampaui 60 menit yang kita janjikan. Oh ya. Yeah. Ini percakapannya terlalu menarik, jadi tidak bisa dihentikan. Oh ya, udah 1 jam lebih ya. Aduh, mohon maaf. Enggak. Saya mau ucapkan terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu. Sama-sama, terima kasih. Ini hari kerja atau hari libur nih, Bung Danton? Udah nggak ada bedanya. Weekend sama hari libur. Jadi, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di kesempatan yang lebih menyenangkan. Ya. Kalau normal, sudah normal beneran. Baik, ya. Terima kasih banyak Mbak Debra ya, kita sedang ngobrol. Ya, terima kasih. Ya. Pemirsa, penonton Cuap-Cuap Cendekia. Demikianlah diskusi cuap-cuap kita dengan Bapak Danton Cihombing yang adalah seorang brand consultant di Indonesia, adalah seorang ahli tipografi, dan adalah seorang lulusan Institut Kesenian Jakarta bertahun-tahun yang lalu. Kita jumpa dalam acara Cuap-Cuap Cendekia di lain kesempatan. Salam debur ombak. Doesn't recognize Jakarta Institute of Art or IKJ. Jakarta Institute of Art is the first university in Southeast Asia that is interdisciplinary in art, and the only one art university located right in the center of the capital city, Jakarta. Place where all the cultures meet and mixed. Inherit IKJ, the uniqueness that is not owned by other universities. IKJ, located right in the Jakarta Art Center, Taman Ismail Marzuki, or TIM. And granted the access of all the facilities from the TIM complex. With 3 faculties which are fully synergized, the Faculty of Fine Art, Faculty of Film and Television, and Faculty of Performance Art, allowing the chance of optimum interdisciplinary art and culture collaboration within IKJ. Used to be known as Jakarta Arts Education Institute, or LPKJ, and since 1982, officially known as Faculty of Fine Arts. Now equipped with 4 buildings to ensure a conducive teaching and learning process that can be conducted. Other facilities thus are owned by the Faculty of Fine Arts are classroom, workshop studio such as 3-dimensional art studio, printing studio, sewing studio, photography studio, furniture studio, computer lab, amphitheater, library, and fine art gallery. Vision. To be the center of fine arts education based on multicultural, interdisciplinary, and open to change, and to be actively involved in the social life of community in order to promote the art and culture values, to be able to compete globally. Mission Statement. Organizing teaching and education in academic and professional skills in the field of fine arts as an artist, creator, thinker, and reviewer. Developing and spreading the fine arts as science and technology to increase the quality and life standard of the community, and also enriching the Indonesia culture. As the center of arts research and development, as science and technology for the benefit of academic and the people of Indonesia. Programs in IKJ's Faculty of Fine Arts are Programs of Fine Arts, Program of Creative Craft Industry, Program of Visual Communication Design, Program of Interior Design, and Program of Product Design with a major in Fashion Design. Program of Fine Arts. As an inseparable part of the Faculty of Fine Art, this program emphasizing the development of the students to master the painting, sculpture, and graphic arts in various media collaboratively. Program of Creative Craft Industry. This program shall polish the creative skill and creative development of the students in creating the artwork of craft, including the ceramic craft, wood craft, textile craft, and other alternative products.
the program of Creative Craft Industry, aiming the students to be able to develop the creativity skills and the entrepreneurial skills in the craft industry. Program of Visual Communication Design. The Program of Visual Communication Design consists of three majors, which are Graphic Design Major, Illustration Major, and Multimedia Major. This program is integrating the practice, theory, and research. Students are driven to understand the problems critically and to produce a conceptual problem-solving solution and visual literation approach. Also considering the influence of marketing strategy and how to facilitate the social and cultural changes through the design created. Students should learn and conduct a research and design creation, which the result is the crossing between commercial, expression, and communication aspects. Graphic Design Major focusing its teaching on the exploration of creation process through graphic language and manage the complex communication problem. Illustration Major. We learn how to understand and to use the skill creatively to communicate the message through visual narration and image sequences. Multimedia Major. We'll develop creativity and knowledge in visual communication field using the online and digital media. Students will learn how to understand the process, the limits, and the specialization of the information and technology-based media. Program of Interior Design. These programs will teach students to understand and to master various of techniques, process, materials, and works procedures to design living spaces, public spaces, or commercial spaces. The teaching of creation process started from the development of ideas, presentation, and design documents. Students will also learn about the materials, interior design history, and furniture accessories. The program of interior design prepares the students to be interior designer that can compete nationally and internationally. Program of Product Design. This program majoring in fashion design, which preparing the students to be able to design various of apparels and accessories, which nowadays are more acknowledged to be a serious and promising profession. The students will learn to be an independent and professional fashion designer and to create a conceptual fashion design, enable to compete in national and international stage. EKG Faculty of Fine Arts has undergone a lot of cooperation with many parties, from industry, educational institution, national government, and global partners. With more than 100 cooperation in the academic, research, and community service field that has been done by the Faculty of Fine Arts, such as in the field of cultural center and embassy. There are also numbers of awards that has been achieved by the students of EKJ.
For further information, you may kindly contact us on